Earth, di sini ada bumi ya. Bumi. Jadi kita akan melakukan bagaimana cara mengambil video zoom di Google Earth. Tampilan awal Google Earth seperti ini, biasanya seperti ini. Jadi di sini tercentang semua untuk membuka awalnya. Ini jadi muncul semua garis-garis warna kuning ini. Misalkan kita zoom di. Jadi kita yang pertama kita lakukan mencentang pada primary database. Kita kembalikan ya. Tampilannya seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah mengklik yang gambar pin ini. Ada di placemark. Kita tulis bumi. Oke. Maka ada tanda bumi di sini ya. Tanda bumi. Kemudian kita mencari, misalkan kita mau zoom ke Monas ya. Monas, misalkan Monas. Ke Monas. Kita cari. Kita search Monas, maka kita akan diarahkan ke arah Monas. Nah, pada saat seperti ini kita membuat pin lagi, klik Monas. Oke, maka di sini ada centang bumi dan Monas. Kemudian kita centang ini bumi dan Monas. Setelah itu kita klik dua kali bumi, maka kita akan diarahkan di gambar bumi atau peta bumi. Untuk membuat rekamannya kita klik yang tanda kamera ini di atas, maka akan seperti ini. Kemudian kita klik record, kita klik dua kali Monas, maka kita akan diarahkan ke Monas. Ini sudah posisi merekam ya. Ini sih posisi merekam. Oke, kita stop. Stop, kita putar kembali. Kita lihat. Nah, kita akan diarahkan ke posisi Monas. Oke. Kita save. Kita kasih Monas. Oke. Monas 01 misalkan. Untuk rekamannya. Oke, di sini akan muncul Monas 01. Untuk meng-save-nya ke MP4 atau MPG, kita tutup dulu ini. Kemudian kita save place as. Kita bukan. Kita klik tools. Movie Maker ya. Ya, klik tools Movie Maker. Kemudian kita mencari lokasi yang akan kita simpan di sini. Taruhlah kita save di sini. Kita pilih resolusinya, kita mau pilih yang mana? Bisa. Kita pilih MP4 ya. Kemudian kita klik Movie. Oke. Kita tunggu sampai selesai save. Kita tunggu dulu sampai selesai nge-save. Diarahkan ke lokasi Monas.
Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih bila Anda menyukai video ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.